Halo semuanya, welcome back with me di channel Tutorial Wow. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat wallpaper untuk home screen dan lock screen itu jadi unik banget. Contohnya seperti ini. Ya, ini foto saya yang lagi merem dan cemberut. Lalu kalau saya tarik atas dan dia tiba-tiba langsung melek kayak gini. Dan buat kamu yang penasaran gimana cara buatnya, gampang banget. Pertama-tama adalah kamu harus memfoto dari kamu sendiri. Fotonya ada dua ya. Yang pertama kamu harus memfoto lagi keadaan lagi seperti ini atau apapun terserah kamu, sekreatifnya kamu aja. Dan yang kedua kamu foto lagi seperti ini atau apapun terserah kamu ya. Pokoknya foto pertama dan foto kedua itu harus misah. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya. Pertama-tama kita harus bikin gambar ini dulu. Wallpaper, ini lokal foto. Ini, nah gambar ini kita apply, kita jadikan set lock screen. Oke, udah jadi lock screen. Dan yang sekarang gambar kedua, yang ini kita jadikan gambar set as home screen. Oke, udah seperti ini, kita matiin dulu. Sekarang kita nyalain. Nah ini kan gambarnya seperti ini. Nah kalau kita tarik ke atas, tap, jadi kebuka gitu. Oke, ini aja mungkin video tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.